Pada tahun 2019, 60% golongan yang diisytiharkan MUFIS adalah golongan muda. Majoriti daripada golongan muda adalah daripada umur 35 hingga 44 tahun, manakala 25 hingga 34 tahun adalah kumpulan umur kedua tertinggi. Majoriti golongan muda yang MUFIS itu berpunca daripada hutang untuk kepuasan peribadi, hutang kereta, hutang grad kredit, berbelanja melebihi pendapatan dan juga lain-lain. Jadi apabila kita bercakap tentang kemahuan versus keperluan, ia sangatlah senang kan? Tetapi selalunya bila kita nampak kawan-kawan berbelanja, mesti akan terikut-ikut trend. Jadi adakah ini bermaksud generasi kita tidak bijak dengan pengurusan wang? So hari ini korang bersama dengan Bella, dengan show kita, adakah generasi kita tidak bijak dengan wang? Dan juga bersama tetamu khas dengan Bella hari ini, Aisyah. Okay, hi Aisyah. Hai Bella. Okay, kita nak kenal-kenallah sikit Aisyah ni kan. Mungkin Aisyah boleh perkenalkan nama penuh, umur berapa dan dari universiti mana. Okay, silakan. So, hai semua. Nama saya Aisyah Fatini binti Muhammad Hafiz. Saya berumur 20 tahun. Saya merupakan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar dari Kolej Politik Politek Mara Ipoh. Itu dia Aisyah, Presiden KPTM Ipoh kita. Katanya tadi ambil diploma TESOL kan? Ya saya. Itu dia Cikgu Bahasa Inggeris kita, the next teacher English. Okay, sebelum tu Bella nak ucapkan terima kasih atas kesudian Aisyah bersama-sama dengan Bella hari ini untuk kita berkongsi pendapat. Jadi tanpa menengahkan masa lagi, kita ajukan soalan yang pertama ya. Okay, before that lah, Bella nak tanya sikit kat Aisyah ni. Ada tak Aisyah guna any apps yang berkaitan dengan buy now pay later? Oh tak ada, saya tak ada guna apps. Oh tak ada? Tak ada. Oh, Shopee pun tak ada? Shopee, Grab? Kalau macam saya beli Shopee, saya akan bayar dulu baru dapat barang. So Otomi, PayPal semua tak ada? Tak ada. Otomi, PayPal, oh tak ada. Alhamdulillah. Okay, so tak ada berhutang lah ni. Bayar cash terus lah. Okay, sebelum tu Bella nak jelaskan lah sikit tentang apa itu Buy Now Pay Later ataupun short form dia BNPL atau dalam bahasa Malaysia yang dikenali sebagai Beli Sekarang, Bayar Kemudian. Okay, konsep ni dia merupakan satu platform pembayaran digital yang menawarkan pembayaran secara ansuran. Antara contoh-contoh apps ni adalah SPayLater daripada Shopee, Atomi, PayPal, tu semua apps BNPL. So, pada pendapat Aisyah kan, adakah konsep BNPL ni dia mengambil kesempatan dengan nafsu orang muda sebab mereka ni dipelawa berhutang untuk mendapatkan barang-barang yang mereka gemari ya, seperti smartphone, bag, baju dan macam-macam lagi without thinking that they need to pay it later. Macam mana Aisyah? Ni pendapat saya lah. Bagi saya, konsep buy now pay later ni memang mengambil kesempatan terhadap nafsu orang muda. Macam yang kita tahu, orang muda sekarang susah nak kawal diri sendiri daripada nafsu membeli. Bila dia nampak apa-apa yang dia rasa macam, oh aku perlu dapatkan benda tu, diorang akan beli. Walaupun diorang tak ada duit, diorang akan meminjam. So, bila adanya konsep buy now pay later, lagilah senang untuk diorang ni memuaskan nafsu sendiri. So, beli je without dia tak fikir pun dalam tabung dia, dalam bank account dia ada berapa ringgit kan. Macam, main beli je. Tak kisahlah nak hutang asalkan aku dapat. Pada pendapat Aisyah ni lah kan, ni salah, BNPL ni dia salah individu ataupun salah syarikat. Salah individu ni masing-masing sebab nafsu terlalu kuat ke ataupun syarikat yang tahu orang muda ni akan beli walaupun dia tak ada duit sebab bila beli something tu dia boleh berhutang. So syarikat ni dia bersetuju dengan skim BNPL ni, tak kisahlah yang pembeli tu boleh muflis nanti, dia orang cuma fikir pasal dia siri je. Betul tak? So salah siapa? Salah individu ke salah syarikat sebenarnya? Okey, pendapat saya ini merupakan salah kedua-dua pihak. Salah individu sendiri sebab diorang tak tahu kemampuan diri sendiri. Yang diorang tahu apa yang diorang nak, diorang akan dapatkan. Itu salah individu sendiri. Dan salah syarikat juga sebab mengambil kesempatan terhadap kekurangan orang lain. So, dua-dua salah ni. Seorang tahu tak ada duit nak beli tapi seorang lagi tahu orang tak ada duit nak buat juga macam tu. Ya, betul.
Tetapi sebenarnya in the end, ni still pilihan individu kan. Tak ada orang pun boleh acuhkan pisau kat kita. Benda ni kau kena guna BNPL juga. Kalau betul-betul nak pilihlah kan, individu ataupun syarikat yang lebih bersalah. Individu. Sebab macam yang kita cakap, macam yang Bella cakap tadi, tak ada orang pun paksa, tak ada orang pun suruh. Tapi diri sendiri yang nak beli. Sebab apa? Sebab tak boleh tahan nafsu diri sendiri. Sebab tak tahu nak ukur baju kat badan sendiri. So pada pendapat Aisyah lah kan, ni salah parents ke atau bukan? Sebab parents ni dia membesarkan anak-anak tanpa disiplin kewangan. Mereka memberi gambaran yang keinginan tu okey dan mama papa akan beli apa-apa je yang anak mahukan. Macam tu ke, salah parents ke bukan? Okay, bila bercakap pasal soal anak-anak, mestilah kita akan kaitkan dengan ibu bapa. So, masalah kewangan yang ada dalam diri anak-anak zaman sekarang memang berpunca daripada kekurangan didikan daripada ibu bapa diorang. Sebab, macam yang kita tahu, setiap anak tu dilahirkan sebagai kain yang putih. Tak ada anak-anak yang lahir, tiba-tiba dah terus bijak, dah pandai nak uruskan diri, tak ada. So, ibu bapa tu sendiri yang besarkan anak-anak, yang didik anak-anak, bagi ajaran macam mana nak uruskan kewangan sendiri. Tapi bila anak-anak membesar, tak tahu nak uruskan kewangan, tu memang salah ibu bapa. Sebab ibu bapa yang pilih untuk corakkan anak dia macam tu. Okay, kalau kita nak bandingkan lah pelajar dengan financial background yang berbeza. Contohnya B40 dengan T20 ni kan. Diorang punya ajaran tu agak-agak lain ke tak? Ini berdasarkan pemerhatian saya lah kan. Sepanjang saya membesar. Dia saya nampak cara kehidupan keluarga dari B40 dan kehidupan keluarga dari T20, cara mereka dibesarkan, cara mereka membesarkan anak-anak memang lain. Sebab macam yang kita tahu, keluarga T20 kebanyakannya lebih berpendidikan. Kebanyakannya tak semua. Tapi T20 selalunya lebih berpendidikan, lebih stabil kehidupannya terutamanya dari segi kewangan. Manakala B40 pula sebaliknya. Tak stabil dari segi kewangan dan kebanyakannya kurang berpendidikan daripada keluarga T20. Jadi mestilah bila anak-anak tak mampu nak uruskan kewangan dengan baik, mestilah sebab kekurangan didikan daripada ibu bapa. So bila ibu bapa pun tak mampu nak uruskan kewangan dengan baik, macam mana dia nak ajar anak dia untuk uruskan kewangan dengan baik? Banyak keluarga-keluarga yang dari T20 yang saya dah jumpa, yang saya dah selidik kehidupan mereka, diorang dah tahu dah macam mana diorang nak plan untuk kewangan diorang. Contohnya, ibu bapa sebelum anak-anak lahir lagi, diorang dah plan dah apa yang diorang nak buat untuk anak-anak diorang. So, bila anak-anak diorang dah lahir, ibu bapa akan create akaun tabung haji dan akan tolak gaji setiap bulan masuk dekat dalam akaun tabung haji anak-anak. Contohnya 10%. So, bila anak-anak dah besar, anak-anak tu dah ada simpanan sendiri. Lepas tu, ibu bapa yang dari T20, kebanyakannya diorang dah sediakan dah keperluan-keperluan anak-anak sebelum anak-anak lahir. Contohnya, ibu bapa akan melabur dengan cara beli aset-aset macam beli rumah, beli tanah, beli kereta. So, bila anak-anak membesar, kewangan tu dah stabil. Anak-anak dah tak payah fikir dah macam mana aku nak beli rumah, macam mana aku nak beli kereta dengan keadaan ekonomi yang macam sekarang ni. Sebab ibu bapa diorang dah fikirkan siap-siap dah untuk diorang. Okay Aisyah, adakah anda rasa fear of missing out, FOMO, menyumbang kepada perbelanjaan berlebihan? Sebab yelah, kita nampak orang lain ada, kita pun mesti kena ada. FOMO, fear of missing out. Saya rasa ini satu punca terbesar sekali. Kenapa anak muda zaman sekarang ni selalu sangat berbelanja secara berlebihan? Selalu sangat berbelanja di luar kemampuan. Sebab apa? Kita buka handphone, kita tengok Instagram, TikTok, tak payah pergi jauh-jauh pun. Duduk kat rumah je. Kita buka semua tu kita tengok. Oh, influencer ni baru beli rumah. Oh, kawan-kawan baru beli handbag baru. Diorang pun semua nak juga. Tak adanya. Oh, tengok ni. Oh, baguslah. No. Diorang mesti akan, oh, kawan aku ada, aku mesti kena ada. Apa lagi kalau adik-adik sendiri ada, kakak ada. Mestilah aku kena ada. Tak boleh adik-adik aku lebih daripada aku. So, yes, fear of missing out. Itu memang satu punca yang sangat-sangat besar sekali. Kenapa zaman sekarang ni selalu salah berbelanja? Okay, Aisyah sendiri pernah rasa tak FOMO ni sebenarnya? Pernah ada
Oh, apa contoh dia? Kenapa? Contoh eh, kecil-kecil kan? Tengoklah dalam TV. Oh, ada iklan Barbie. Ada iklan anak patung baru. Eh, bestnya lah. Aku teringin lah nak beli. Tiba-tiba balik kampung, ada sepupu baru beli yang dekat TV tu. Ya Allah, hati ni rasa macam aku nak juga, aku nak juga. Punyalah kumpul duit nak beli. Last-last beli juga. Tapi tak adalah rasa happy sangat pun. Pada pendapat Aisyah, adakah BNPL ni senang menipu orang muda? Sebab rata-rata orang muda kini tak pandai mengira. Sebab apa yang mereka lihat hanyalah jumlah bayaran ansuran. Mereka tak sedarlah tentang kos-kos lain macam bunga, apa semua. So kalau penjual kata iPhone hanya RM50 je sebulan dan bayar untuk 4 tahun, mereka kata okey. Mereka kata okey sebab mereka tak boleh mengira. Betul ke macam tu? Betul-betul, saya setuju. Konsep BNPL ni memang boleh kata senang menipulah anak muda. Senang buatkan anak muda terpedaya. Sebab kita tengok anak muda zaman sekarang, kalau kita tanya sekarang spontan, kau tahu tak interest tu apa? Saya tak rasa lah diorang boleh jawab. Diorang banyak tahu pasal ilmu-ilmu kewangan. Sebab diorang tak rasa benda tu penting. Kalau diorang nampak, oh iPhone RM50 sebulan, okay aku nak beli. Diorang tak fikir interest tu berapa. Setiap tahun makin naik. Kalau makin lambat bayar, makin naiklah harga. Diorang tak fikir semua tu. Yang diorang fikir, aku kena beli sebab aku nak. So, buy now pay later ni bahaya jugalah kalau kita tak ada ilmu kewangan. Kalau nak guna konsep ni, buy now pay later, first kena pastikan diri sendiri tahu dulu konsep tu macam mana. Kena kira dulu semua anggaran kos, kena tahu semua benda, barulah boleh guna. Kalau belanja keterlaluan, Aisyah rasa apa yang akan jadi? Apa kesudahan dia? Adakah hutang piutang ni semua akan langsai dengan sendiri? Oh, definitely no. Kalau kita belanja secara keterlaluan kan, tu yang jadinya masalah-masalah mental zaman sekarang. Kalau yang kita tengok, zaman dulu, mana ada orang kata, aku depress lah. Aku ni ada penyakit anxiety lah. Tak ada orang macam tu. Zaman dulu, saya tak pernah tengok pun. Saya tak pernah dengar pun benda-benda macam tu. Tapi zaman sekarang, pergi je sikit. Weh, aku depress lah. Aku rasa aku dah nak mati. Kenapa boleh jadi macam tu? Kebanyakan masalah-masalah macam ni berasal daripada masalah kewangan. Bila dia tahu, aku ada banyak hutang. Aku ada banyak benda nak kena bayar. Aku tak cukup duit. Mulalah rasa anxiety, rasa anxious dalam diri tu. Macam mana aku nak makan esok? Macam mana aku nak jumpa kawan aku ni esok? Aku tak bayar lagi hutang dia. Macam mana aku nak bawa kereta? Aku tak ada duit minyak dah. Nak tak nak, diri sendiri kena tengok balik, kena fikir cara macam mana nak lari. Macam mana nak keluarkan diri daripada masalah kewangan ni. Kalau perlu, kerja. Kalau perlu, buat 2-3 kerja untuk bayar. Okeylah, kita dah pun nak wrap up. So sebelum tu ada tak Aisyah sebarang pesanan khidmat masyarakat kepada penonton kita di luar sana? Okey. Pesanan ni untuk diri sendiri dan juga untuk penonton kat luar sana kan. Sebelum nak beli apa-apa, sebelum nak laburkan duit, fikir dulu. Benda ni aku mahu ke aku perlu? Kalau aku tak beli benda ni, aku boleh hidup tak? Kalau jawapan korang, ya, aku boleh je hidup kalau tak beli benda ni. Jangan beli. Jangan tambah komitmen. Tak kira lah kalau kita ni dah bertambah gaji sekalipun, dah ada duit. Tapi jangan tambah komitmen kalau korang tak mampu nak disiplin dengan komitmen tu. Jangan nanti dah terhantu. Ada. Baiklah, kita dah pun sampai ke penghujung show untuk topik kita hari ini. Terima kasih diucapkan buat Aisyah atas kesudian untuk bersama dengan Bella hari ini. Kita berkongsi perfikiran, berkongsi kata dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata-mata. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini dari Bella dan tim MKR. Jumpa lagi di lain hari, lain waktu, lain topik. Dan jangan lupa ikuti kami di page FB, Twitter, Instagram dan juga YouTube My Campus Radio TV untuk lebih banyak lagi video dan info yang menarik. Hanya di My Campus Radio, jom berubah bersama. Bye!